meminta agar paling lambat akhir bulan November seluruh dana untuk jaminan hidup tersebut bisa didistribusikan. Hanya anggarannya atau dananya sudah ada di rekening di bank, hanya memang sedikit ada permasalahan di pendataan saja. Jadi saya kira itu bukan hal yang terlalu prinsipil, sehingga mudah-mudahan dari 43 miliar sekian yang dialokasikan, hanya tinggal 4,8 miliar yang belum didistribusikan.